Oke, kali ini saya akan kasih tutorial yang masih janjiin buat night mode atau night base di objek stasiun. Oke, kita lanjut. Ini mesh default pertama. Nanti kalau di trans ini tampilan siang hari seperti ini, contohnya stasiun Sukatani tidak ada yang dirubah. Nah, ini mesh malam sudah saya modif, skinnya sudah dirubah, saya buat ada bias cahaya lampu biar nanti saat di trans malam, mode malam itu ada bias lampu seperti real. Nah, skinnya ini saya buat di Fiery Render, nanti ada tutorialnya saya buatkan. Sementara ini seperti ini dulu. Ini mesh ini tidak utuh seperti mesh default atau mesh siang, karena di mesh malam ini cuma tampilkan yang nanti akan tampil di malam hari, jadi tidak seperti ini, agak berantakan atau tidak komplit. Setelah mesh malam sudah jadi, perlu ada yang saya kasih tahu. Kalau semalam itu harus ada yang digeser, dirubah. Seperti contoh ini fungsinya biar enggak nanti ada bug di saat di trains di mesh malam dan mesh siangnya enggak berdempetan. Dia harus digeser sekitar 0,5 atau 1 cm. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah semua sudah export, bikinlah folder utama, beri judul objeknya apa, dan di dalamnya, nah ini default. Nah, ini dilihat isinya seperti ini. Night base dan default itu config-nya udah nggak ada. Kita pakai config yang sudah di-download dari link saya yang kasih itu. Setelah ini udah jadi. Oke, ini hasilnya. Malam hari. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial saya. Jangan lupa subscribe dan like channel saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.